Semangat, putus. Iya, rese tukang itu apa? Ini orang pada kenapa sih? No. Sip aja. Halo. Hai. Tangkang cantik. Yang kakak tangkang. Yang kakak tangkang. Tangkang. Hey, cakep dong. Jangan nonton doang. Ya tambah kateng kayak aku. Oke? Selamat menonton. Halo ya? Enggak, aku enggak lagi di rumah. Iya. Ada apa ya? Aku lagi di kampus. Iya, aku lagi di kampus. Jalan? Aku lagi enggak bisa jalan hari ini. Soalnya aku sibuk kuliah. Iya. Ini juga aku lagi di kelas. Iya. Aku paling jalan bisa minggu depan deh ya. Pak. Iya. Pak. Kan aku rajin kuliah, Yang. Iya, aku rajin kuliah. Harusnya kamu senang dong punya pacar kayak aku. Jujur, nggak pernah bohong, rajin kuliah, ya kan? Pak. Mana ada nyari pacar kayak aku kemana-mana nggak akan dapet. Pak. Iya. Nah, iya beneran, paling minggu depan aku baru bisa jalan sama kamu. Iya. Aku nggak bohong, Yang. Aku nggak bohong. Aku serius. Pak. Mana pernah aku bohongin kamu? Pak. Iya, kan aku udah serius sama kamu. Mana mungkin aku bohongin kamu? Iya. Kita kan pacaran udah 2 tahun, Yang. Iya, mana mungkin aku berani bohongin kamu? Iya. Iya. Nanti aku pulang dari sini mampir deh sebentar ke rumah ya. Ini aku lagi sama dosen. Iya. Pak. Iya, dosennya lagi bareng sama aku. Nggak bisa, video call nggak bisa, soalnya aku nggak enak sama dosen. Dosennya agak galak ya, makanya aku nggak bisa. Iya. Ini aku lagi disuruh sama dosen beli pulpen ke... Iya, ke kantin. Iya, ke tukang fotokopi. Tukang fotokopinya... Iya, yang jaga cewek tukang fotokopinya. Ya itu ketawa dari tadi tukang fotokopi ya. Iya, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa video call. Kameraku rusak. Beneran, Yang, aku nggak bohong sama kamu. Iya, Yang, mana pernah sih aku bohongin kamu? Kan aku orangnya setia, nggak pernah bohong. Aku nggak lagi di taman, kata siapa aku lagi di taman? Beneran?
Nih kalau misalkan aku bohong ya, aku nggak pernah bohong. Kalau aku bohong nih ketahuan, kamu boleh putusin aku. Aku nggak bohong, serius. Aku dibecandain tuh, diketawain sama tukang fotokopi. Kamu. Jamu. Iya, lagi ada tukang jamu juga di tukang fotokopinya. Iya. Iya. Atuh kamu jangan minta putus, kan aku nggak bohongin kamu. Kalau mana pernah aku bohongin kamu? Please, kamu cewek jangan mau dibohongin. Cowok kayak aku 1001 tahu. Iya. Nih kamu dengerin ya. Cinta boleh bodoh jangan. Anjay, selebe. Cinta boleh bodoh jangan. Anjay, selebe. Iya, pokoknya kamu jangan ngambek mulu, nanti abis dari sini aku mampir ke rumah kamu. Jangan sih. Jangan gampang ngomong putus dong. Sih, putusin aja. Aku serius, aku lagi di kampus aku. Iya, aku lagi di kampus. Sini coba lihat. Aku kalau enggak percaya ke sini aja. Enggak. Iya, iya. Lihat yang jogging pakai legging. Iya, aku di kampus. Ini. Enggak apa-apa, lihat ke taman. Ini aku lagi bawa ini apa? Iya. Ya udah teleponnya ya, aku malu sama teman-teman diledekin mulu dari tadi. Teman mana punya teman kayak gitu? Iya, iya. Iya, tukang fotokopinya akrab sama aku ya, makanya suka bercanda gitu. Iya, kamu jangan ke sini, jangan ke alun-alun. Aku lagi di kampus belum pulang. Ntar juga aku dari sini langsung mampir ke rumah kamu, beneran. Ya ampun, yang masa kamu lebih percaya sama tukang fotokopi sih sama dibanding sama aku, pacar kamu? Putusin aja nggak apa-apa. Banyak bener. Putusin aja, Kak. Putus. Iya, rese tukang itu apa? Ini orang pada kenapa sih? Aku nggak bohong ya, serius. Iya, aku. Bilangnya aja sama dosen. Ya udah, nanti aku jelasin semuanya. Kalau aku ke situ, aku jujur, aku nggak pernah bohong. Kak, kalian tanggung jawab kan kalau pacar aku putusin aku ya? Dari tadi nyimak aku telepon ya? Enggak. Oh, tadi ngomong bohong-bohong, kenapa? Enggak apa-apa, enggak emang bohong. Kok kayak orang enggak suka, kenapa? Ya enggak suka aja cewek dibohongin. Oh, sesama cewek gitu? Sekarang ya, iya. Ini aja ya, A. Kalau misalkan si A dibohongin sama si cewek, gimana? Emang kenapa kalau aku bohongin cewek? Ya enggak boleh, kita kan sesama cewek. Lihat sini. Kalian sebenarnya dari tadi direkam. Ada kamera di sana.
Dari tadi aku lagi bikin video. Dijulit. Iya, kayaknya beneran kesel. Kenapa? Emang beneran kesel? Ya enggak, kesel aja gitu. Yang namanya cewek gitu kan. Iya. Yang ngerasain. Kan bukan kamu yang dibohongin, kenapa? Ya tahu. Tapi cuman kan ngerasain. Cewek kesel gitu kan kalau misalnya dibohongin sama pasangannya gitu. Apalagi kan kalau misalnya si ceweknya itu udah percaya banget, malah dibohongin. Iya, jadi curcol ya. Bukan curcol lagi ya. Jadi sebenarnya aku lagi bikin video buat di YouTube, kayak yang sosial eksperimen bohongin cewek di depan cewek. Mau ngeliat gimana reaksi kalian? Videonya boleh diupload di YouTube nggak? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Masih emosi. Masih agak emosi. Coba. Kak, kalian punya Instagram nggak? Punya. Mana Instagramnya? Instagramnya. Kak. Halo, ya benar, Instagramnya di sini, nanti kalian follow. Ya. Cantina. Makasih ya. Aku mau ketemu dosen. Tonton juga video lainnya. Klik di sini ya, guys. Jangan lupa subscribe.